calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkali bukan agar mereka memperoleh kesehatan jasmani. Dari apa mas statement sedikit bang? Kan udah dikasih ini bang. Melawan incumbent. Melawan incumbent yang dulunya. Pasangan. Artinya ini kan politik ya. Politik itu kan saya sebagai kader apa menceritanya. Kalau kader sudah menunjuk saya untuk maju, ini kan berarti amanah. Artinya saya siap akan memenangkan pertarungan ini. Kenapa memilih Bang Adlin? Gimana? Kenapa memilih Bang Adlin? Oh saya nggak, kami nggak milih-milih. Itu adalah internal partai. Langkah pertama kita gimana? Internal partai. Hubungan dengan Pak Sudirman gimana sekarang? Bagus, sampai sekarang masih bagus, tidak ada keretakan. Kami tetap sama, masih berjalan bersama. Apa menurut abang yang bisa abang memenangkan? Ya, kedekatan dengan masyarakat lah intinya. Kalau kita dekat dengan masyarakat, ya insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik. Selain PDIP, siapa yang udah musuh kita? Gimana? Selain PDIP, siapa lagi yang udah musuh kita? Yang musuh kita sampai hari ini yang sudah mengasih rekomendasi P3, PKB, Demokrat, Golkar, dan PD Perjuangan. Berapa kursi sudah 5. Semuanya PD Perjuangan 5, Demokrat 3, PKB 4, P3 3, Golkar 6. 21. Insyaallah. Bang, langkah pertama kita apa bang yang akan kita lakukan, Bang? Langkah pertama ya tetap menguatkan konsolidasi lah partai lah, mesin partai lah yang pasti. Bukan ketua DPD sana ya? Iya. PDIP.